Hari ini kita dipanggil oleh kawan-kawan kita untuk memberi bantuan fakir miskin yang terkesanlah di Sungai Baru. Dengan kerjasama Puan Ros, dia telah memberi sumbangan beras dan juga bahan-bahan keperluan dapur. Saya diberitahu oleh Puan Zaitun yang berada di Sungai Baru, cerita keluarga tu sampai nangis-nangis, minta kata nak beli telur pun tak ada duit. Jadi alhamdulillah hari ini dengan kerjasama Puan Ros, kita dapat cuba hantar. Inilah waktu masa peluang kita nak tolong orang, kawan-kawan kita yang terkesan. Okey Pak, terima kasih Pak. Inilah tugas kita hari ini, membantu kawan-kawan kita yang terkesan. InsyaAllah semoga Allah SWT memberi rezeki kepada sahabat-sahabat yang terkesan dengan masalah kemiskinan, masalah suami sakit, tak dapat bertugas, tak dapat kerja, tak ada duit, sampai paksa anak-anak untuk mengaikan sebab nak beli bekal pun tak ada. Malumlah lah ni, ikan temenung pun dia ada 10 ringgit ke atas. Jadi cuba. Okay. Dah. Tuk kata lah. Assalamualaikum. Bawa sumbangan sikit daripada Masjid Sultanah. Yalah, bagi sumbangan sekat yang boleh lah. Okay. Okay. Masuk ah. Mana eh adik? Ni pun tak ada lagi. Ni mana ni buka kecil kat sini. Buka ni, buka. Duk berapa orang ni? Ha. Lama dah sikit ni. 5 bulan. Nama apa tu? Ya? Nama apa ni apa? Muhammad Khairuddin. Oh. Dulu dah kerja apa? Allah hujian Tuhan lakar no. Macam mana? Terima lah. Hakikat. Mesti tu lah sumbangan daripada Masjid Sultanah Sakat yang boleh lah kan. Tak apa lah, tak apa lah. Okay, kami tak mahu. Pelan-pelan. Beringat.
Nama apa tahu ni? Nama apa? Itulah habak. Nama apa? Habak Ismail. Ismail. Ismail bin? Isa. Isa. Berapa umur dah ni? Umur berapa? Umur? 75. Oh, awal lama lah. Lama lah. Tu sumbangan daripada Masjid Sultanah ni. No? Masjid Sultanah. Barang-barang ni. Masjid Sultanah mai pergi. Masjid Sultanah. Ha. Tak apalah, kami pun tak mau nak ni, nak pergi kot lain pula. Terima kasih nah. Ha, sama. Okay. Kat nama apa? Ana ni hak mana? Ana nama Zainab. Zainab. Ana sini ni. Ya. Ana sini ni adiknya. Ini hak. Thank you.